Lebih karena ya di sini ada renovasi. Ya mireng dagdok-dagdok ya. Jadi ya kurang nyaman di sini. Kayak genting-genting. Pak, nanti kan prosesinya kan sesuai adat Mataram ya? Mangkunegara pemakaman dari almarhum sendiri, apakah sudah diputuskan kapannya? Yeah, jadi kalau saat ini tadi dan kurang lebih jam 10.20 sudah berangkat dari rumah duka yang di Jakarta, Jalan Detayasa 1 nomor 7-9 Jakarta Kebayoran Baru Jakarta Selatan ya. Nah itu untuk prosesi pemakaman nanti jenazah itu dilaramkan dulu di dalam ageng, kemudian pemakaman besok Minggu tanggal 15 wit 15 lebih ya, jam 10-an ya niku. Kalau prosesinya mungkin nanti apanya bagaimana? Nah ini sore nanti kita ketemu untuk lanjutan. Yang penting nanti ini kita fokuskan untuk serah terima atau penerimaan dari ini ya, beliau nanti waktu rawuh di sini. Habis itu nanti kan kita sore ada pertemuan lagi, nanti kan untuk prosesinya hari Minggu bagaimana, nah itu nanti akan kita putuskan di situ. Yang jelas nanti sesuai dengan adab tradisi Mangkunegaran dan juga tentunya dengan prokes ya. Nah jadi nanti tetap sesuai dengan adabnya. Iya nanti bagi takziahnya ya, karena beliau kan sekali lagi kita tegaskan meninggal bukan karena COVID ya, bukan karena COVID. Di lelayu ini sudah di ini gerah jantung ini ya di Jakarta, jadi bukan COVID. Disemayamkan sehari dulu ya Pak di sini. Iya, jadi nanti kan hari ini datang sore nanti kira-kira mungkin ya jam 2 sampai jam 3-an ya. Dan nanti terus diistirahatkan di dalam makam. Ya, baru nanti minggunya itu baru pemakamannya di Astana Wirilayu ya. Jam 10 pagi. Itu memang ada ini ya, Pak, semacam tradisi ataupun kok tidak satu harus minggu gitu pemakaman. Apakah memang dalam adat Jawa memang tidak diperbolehkan atau gimana? Iya. Jadi itu sesuai dengan keputusan rapat, karena dengan tradisi seperti itu juga mungkin memberikan kesempatan para takziah juga ya. Kemudian juga persiapan-persiapan yang dilakukan. Jadi dari rapat tadi memang memutuskan untuk hari Minggu. Pak, nanti ini kok waktu pemakamannya ada tahapan-tahapan khusus pembuatan bapak? Iya, mestinya ada prosesi. Nah, itu sore nanti baru mau kita.